Shanna Connolly menjadi satu dari 5 desainer besar dunia yang mempersiapkan instalasi bunga untuk Festival Bunga Internasional yang digelar di kota Cordoba, sebelah selatan Spanyol. Dengan instalasinya ini, pemilik toko bunga yang berbasis di London ini akan mengisi kanal dan juga kolam yang mencerminkan Katedral Cordoba. Hiasan bunga anjalir mengambang mengisi kanal dan juga kolam sebagai simbol untuk mengenang orang-orang yang telah tiada selama badai pandemi COVID-19 yang meluluhlantakkan dunia. Setelah 2 tahun absen, edisi keempat Festival Bunga Internasional ini pun kembali hadir dengan mengusung tema kekuatan. Dewan Juri Internasional nantinya akan memilih 2 instalasi terbaik, sekaligus pemenang 2 hadiah sebesar 10.000 euro dan juga 25.000 euro, atau sekitar 163 juta rupiah dan 407 juta rupiah. Festival Bunga Internasional ini digelar mulai 15 Oktober hingga 21 Oktober mendatang.